Harapan bobotoh untuk dapat menyaksikan laga pamungkas Persib Bandung di Stadion GBLA Kota Bandung saat menjamu Persikabo 1973 pada Sabtu pekan ini akhirnya terwujud. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Cahyono mengaku, kepastian tersebut didapat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, seiring dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah dari pesta akbar sepak bola tingkat junior tersebut, maka seluruh stadion tersebut, termasuk Stadion GBLA, dapat kembali digunakan oleh Persib. Selain restu dapat digunakannya kembali markas utama tim Maung Bandung tersebut, Teddy Cahyono pun mengaku senang, karena Persib pun diperbolehkan untuk menggelar pertandingan terakhirnya dengan dihadiri bobotoh. Ia menegaskan Persib masih menunggu proses perizinan dari pihak kepolisian untuk bermain dengan dihadiri supporter. Tentang jumlah penonton yang boleh hadir di lapangan, Teddy belum mengonfirmasi pasti. Namun, ia menyebutkan bahwa pihaknya menunggu rekomendasi dari kepolisian. Bagaimanapun, kata Teddy, menggunakan GBLA menjadi keuntungan tersendiri untuk Persib. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe.